البدع والاهواء اهل البدع العقائديه واهل البدع السياسيه انا اقول بيننا وبينكم السلف بيننا وبينكم الكتب كان ما يقول بيننا وبينكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد بارك الله فيكم وحفظكم الله جميعا كتاب أكن بات الشرح ينسان يعني بيكان للشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى Yaitu syarah daripada permasalahan jahiliyah yang kedua yang disampaikan oleh Al Imam Al, al Muhammad bin Abdul Wahhab an Najdi Al Tamimi rahimahullah taala bahwasanya permasalahan yang kedua ini adalah permasalahan yang sangat besar juga bahwasanya mereka orang-orang jahiliyah mereka bercerai-berai dalam agama mereka mereka tidak bersatu di atas agama yang benar mereka bercerai-berai mereka berkelompok-kelompok hizbiyah sehingga hizbiyah itu termasuk sunnatul jahiliyin termasuk nabar sunnahnya orang-orang jahiliyah sehingga kita harus menjauhi semaksimal mungkin dan senantiasa kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah Bifahmi salafil ummah Dengan pemahaman salafil ummah Kita mengikuti pendahulu kita Bukan mengikuti mayoritas manusia Bukan mengikuti kebanyakan manusia Karena barang siapa yang semata-mata mengikuti kebanyakan manusia yang jauh daripada dalil yang mereka kebanyakan mereka mengedepankan akal dan juga hawa nafsu maka itu adalah jalan kesesatan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim wa in fil ardi sabilillah dan jika engkau mentaati kebanyakan atau mengikuti kebanyakan mayoritas orang di muka bumi ini Nisanya mereka semua akan menyesatkan dirimu dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum wa Marilah kita senantiasa menjaga persatuan. Persatuan di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan persatuan di atas bid'ah dan hizbiyah. Bukan persatuan di atas kesesatan. Na'udhu min Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda. La tajtami ummati ala dhalalah. Tidaklah umatku semuanya bersatu di atas kesesatan. Naam, barakallahu fikum sehingga hizbiyah berkelompok-kelompok di atas kebatilan membela kebatilannya. Naam barakallahu fikum itu merupakan sunnatul jahiliyin, termasuk sunnahnya orang-orang jahiliyin, orang-orang jahiliyah yang mereka naam senantiasa tidak bersatu di atas agama yang benar, yang mereka senantiasa bercerai-berai sehingga menimbulkan permusuhan, pertikaian. Naam barakallahu fikum adapun sunnah wal jamaah Nah tentunya harus pandai-pandai menjauhi Firqah-firqah sesat Menjauhi hizbiyah Wal muhtadi'ah barakallahu Bersatu di atas Al-Quran dan As-Sunnah Wa'tasimu bihablillahi jami'an Wa la tafarraqu Dan berbagai teguhlah kalian semuanya Dengan tali Allah subhanahu wa ta'ala seluruhnya Dan jangan bercerai-berai Yang diinginkan dengan tali Allah Di sini adalah Al-Quran dan As-Sunnah Al Kita baca syarah saya salafauzan Ola syarah Asyarah hadihi al-mas'al Inilah permasalahan yang kedua. Minal masail allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Termasuk permasalahan yang Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam menyelisihinya. Ahlal jahiliyah. Yang mana Rasulullah menyelisihi permasalahan tersebut. Nam terhadap penduduk jahiliyah dalam artian orang-orang jahiliyah. Sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Jadi Rasulullah menyelesaikan permasalahan tersebut terhadap orang, -orang jahiliyah. Karena orang-orang jahiliyah mereka senantiasa bercerai-berai. Tidak bersatu di atas agama yang benar. Tidak bersatu di atas sandaran yang benar. Mereka mengedepankan akal-akal mereka. Mereka barakallahu fikum bangga dengan hizb. Bangga dengan kelompok-kelompok mereka. Na'udzubillah mendalik. Sehingga yang kata, barakallahu fikum, kita fikum minta sayangkan kepada kaum muslimin. Justru mereka sekarang gabung dengan parpol-parpol. Itu partai politik, partai politik. Ada yang mendukung PKS, Partai Keadilan Sosial atau Partai Keadilan Sejahtera kata mereka. Ada yang mendukung, ada yang membela. Nah, seperti orang-orang nah barakallahu fikum pengikut TV fi Roja atau yufit TV atau yang dipelopori oleh syekh-syekh mereka atau yang dipelopori oleh ustaz mereka Firanda Andirja atau juga Abdullah Taslim dan teman-temannya. Na'udzubillah, na'udzubillah Allah as-sabat. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa diberikan kekokohan, keistiqomahan di dunia dan di akhiratnya. Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh di dunia dan di akhiratnya. Naam. Berikutnya kata beliau di sini, wa hiya anna ahlal jahiliyyati mutafarriqiina fi wa fi dunyahum yaitu bahwasannya penduduk jahiliyah, orang-orang jahiliyah dahulu mereka bercerai-berai. Mereka na'barakala fikum bercerai-berai tidak bersatu di atas agama mereka. Wa fi dan mereka juga bercerai-berai dalam masalah dunia mereka. Wasifatuhum sifatuhum wal ikhtilaf. Dan sifat mereka, perangai mereka, kriteria mereka adalah atafarruq wal ikhtilaf, bercerai-berai dan berselisih. Adapun kita bagaimana? Kita pedoman kita, patokan kita adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah di fahmi ummah, bukan semata-mata ucapan ulama, bukan semata-mata fatwa para ulama, bukan semata-mata ucapan orang tertentu. Kenapa? Karena sandaran kita adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. Berkata Imam Syafi'i rahimallahu taala Muhammad bin Idris Abu Abdullah Asy-Syafi'i Beliau mengatakan sebagaimana yang nukilkan oleh Imam Khatib al-Baghdadi dalam kitab beliau Al-Faqih wal Mutafaqih, laqad dhalla man hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liqauli Sungguh telah sesat orang yang meninggalkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikarenakan ucapan yang setelahnya. Ucapan orang yang setelahnya, jadi dia malah mengedepankan ucapan orang-orang daripada ucapan Rasulullah. Nauzubillahi min dzalik. Karena orang yang bahagia adalah orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan salaf, Bagaimana para salaf dalam menerapkan agama ini? Bagaimana para salaf di dalam bermuamalah, bekerja sama dunia dan agamanya? Nah, para sebagaimana nukil kalau Imam al hafid ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Fathul Bari, beliau mengatakan Fassa'idu man tamassaka bimakana alaih salaf wa ma wa wajtanaba ma ahadatawul khalaf Orang yang bahagia itu adalah orang yang senantiasa berpegang teguh dengan pendirian para salaf. Berpegang teguh dengan ajaran para salaf. Naam. Dan menjauhi sejauh-jauhnya perkara-perkara yang dibikin atau perkara baru yang dibikin oleh orang-orang belakangan. Jadi, orang yang mengikuti jejaknya salafun salih, itu adalah orang yang selamat. Marilah kita semuanya senantiasa meniti jejak, sejak dini, meniti jejak generasi salafun salih dari kalangan sahabat. Wa tabi'in, wa tabi'in, wa man tabi'a bi ihsan ilah yaumiddin. Naam. Berikutnya. Kama subhanahu wa ta'ala sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala wa la takunu minal musyrikin dan jangan sekali-kali kalian -kali Nam seperti atau menjadi seperti orang-orang musyrikin. Minal ladina farraku dinahum makanu syi'an. Yaitu orang-orang yang mereka bercerai-berai. Yang mereka berselisih. Nam meninggalkan agama-agama mereka. Yang mereka berselisih atau bercerai-berai dalam agama mereka wa dan mereka berkelompok-kelompok. Nah, sehingga hizbiyah adalah sunnah. Nam jahiliyah. Nah, semoga kita bukan termasuk orang hizbiyah. Jangan sampai ada rinci-rincian yang mereka rinci bahwasannya itukah yang dilarang itu kalau yayasan hizbiyah. Yang dilarang itu kan kalau muasasah hizbiyah misalkan seperti itu. Padahal prakteknya yang di Indonesia, ya jamnya itu yang diharamkan para ulama. Di dalamnya ada praktek Nah, barakallahu fikum pemilu garis kecil, barakallahu fikum eh, eh, di dalam yayasan tersebut ada yang namanya ketua, sekretaris bendahara. Ini gak ada yang ingkari sama sekali. Dalam artian gak ada satupun yang ingkari. Eh, pasti mereka yang pernah terjun dalam yayasan ngakui. Nah, dan terbukti banyak dari kalangan ikhwan sunnah wal jamaah alhamdulillah Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada mereka yang mereka dahulu adalah pendiri yayasan kemudian taubat. Mereka menceritakan, nah barakallahu fikum bagaimana kesesatan jam'iyah, dan juga yang sekarang diterjemahkan di Indonesia diubah namanya oleh orang-orang Hizbiyun dengan nama Yayasan untuk mengelabui kaum muslimin tapi kaum muslimin yang mereka insaf dan paham secara seksama nah barakallahu mereka tidak bisa terkelabui insyaallah taala paham ya kan jelas nah, mereka ubah namanya tetap jelas dinamakan Yayasan As-Salafi Yayasan Darul Athar Yayasan ini dan itu barakallahu fikum kita adalah ahlu sunnah wal jamaah berdakwah tanpa yayasan pun juga bisa berdakwah tanpa proposal minta-minta tasawuf ngemis juga bisa karena modal kita adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala berfirman wa may yattaqillaha lahu makhraja wa yarzuqhu min dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala niscaya Allah taala akan jadikan bagi dia jalan keluar dan Allah taala akan berikan rezeki kepada dia dari arah yang tidak sangka-sangka dalam artian rezeki yang sangat melimpah dan ini kita saksikan, kita buktikan, kita rasakan. Dengan ketakwaan Allah Ta'ala berikan Betapa banyak rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita Rezeki yang paling besar adalah istiqamah Di atas Al-Quran dan As-Sunnah Itu rezeki Jangan bilang rezeki itu kan cuma uang saja Itu adalah kebodohan semata Yang namanya rezeki itu bukan uang saja Barakallahu fikum Keutamaan yang, yang paling besar Dan juga karunia yang paling besar adalah apa? Adalah Al-Islam as Sunnah itu diantaranya Berkata Al-Imam Barakallahu fikum Nah, sebutkan dalam sebuah ucapan bahwasannya barakallahu fikum Nam. ucapan Imam Ibnu Qayyim taala dalam kitab beliau Ijtima' al-Juyush al-Islamiyah beliau mengatakan bahwasannya na'am barakallahu fikum wa darat salaf ala anna fadlallah Al wa rahmatah al-Islam sunnah sungguh telah sepakat berputar ucapan para salaf ya, bahwasannya keutamaan dan karunia yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah al-Islam sunnah jadi jangan anggapannya yang namanya rezeki cuma uang saja. Eh, kalau nggak ada uang bukan nggak ada rezeki itu kebodohan. Perlu belajar lagi ibarat kalau fikum. Nah, berikutnya kata beliau sini, eh, bahwasanya kita harus berhati-hati ya dari perkara-perkara seperti itu. Ketakwaan itu sumber pertama untuk mendapatkan rezeki dan juga kemudahan. Allah telah berfirman, wa ya janganlah min amri yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, saya Allah taala akan jadikan semua urusan bagi dia kemudahan. Allah Ta'ala mudahkan semua urusannya. Barakallahu fikum. Tidak perlu kita nah, berdakwah dengan yayasan dan pelang-pelang tertentu. Barakallahu fikum. Yayasan as Yayasan itiba apa. Dan semisalnya barakallahu fikum. Yay yayasan ihya Misalkan. Tidak perlu. Nah, dan bukan paksaan. Tidak ada naam yang namanya kisah atau ceritanya sampai saat ini. Orang yang mau berdakwah itu dipaksa dengan harus mendirikan yayasan. Mereka menegakkan yayasan. Membuat yayasan karena untuk tasawul. Ngemis biar dapat dana yang banyak mudah mencari dana dari orang orang muslimin kita bertawakal rezeki kita dari Allah Subhanahu wa taala barakallahu fiikum, ta kita lanjutkan na'am kullu hizbin bima farihun kata Allah taala masing-masing kelompok mereka bangga dengan apa yang di sisi mereka benar seperti itu hizbiyah akan bangga dengan apa yang ada di sisinya apalagi para pemilik jamiah para pemilik yayasan-yayasan yang dikenal dengan yayasan salafiyah menurut mereka padahal salahnya nggak ada eh, mulai dari Abu Bakar Siddiq nggak ada yang punya yayasan eh? kemudian Umar Khattab juga nggak ada yang bikin yayasan nah, kemudian juga Nah barakallahu fikum Utsman bin Affan Ali bin Abi Thalib enggak ada yang bikin yayasan mulai dari imam-imam yang empat bayangkan barakallahu fikum Imam Syafi'i ada Imam Syafi'i bikin yayasan enggak ada Imam Malik juga enggak ada eh? Abu Hanifah juga tidak ada Imam Ahmad bin Hanbal Rahimahullah taala juga tidak ada barakallahu fikum jadi enggak ada salahnya sama sekali hati-hati Nah, barakallahu fikum. Hati sifat wahli wa jahiliyah inilah sifatnya penduduk jahiliyah, orang-orang jahiliyah. Minal yahud wa nasara wal masaniin Dari kalangan orang-orang yahud dan orang-orang nasara wal masaniin Dan orang-orang penyembah berhala. Nah, Na'udzubillah minzalik ya, hati-hati. Kita harus sunnah wal jamaah senantiasa berusaha untuk menjaga keistikomahan ini. Karena istiqomah ada rezeki yang paling besar. Nah, barakallahu fikum. Karamah yang paling besar. Min a'adhu Al istiqamah. Termasuk karamah yang paling besar adalah istiqamah. Nah, barakallahu fikum. Wasairul minal al-jahiliyah dan seluruh agama-agama jahiliyah kanu ala dan namat. Waktu itu mereka dalam keadaan seperti ini keadaannya. Mereka semuanya keadaan seperti ini. Apa itu? Mutafarriqina fi Mereka bercerai-berai, mereka berpetah belah dalam agama mereka. Ngam kullun minhum lahu dinun. Masing-masing mereka memiliki agama yunadi bihi. Ya, yang masing-masing mereka agama, kemudian apa? Nam, salah seorang di antara mereka saling menyeru dengan agama tersebut. Wayan tasibu ilaih. Dan menisbahkan diri kepadanya. Nam, itulah mereka. An asraniyah, tada'u ilan asraniyah. Orang yang beragama Nasrani. Nam, Kristen atau Katolik misalkan. Nam, mereka menyeru kepada agama Nasrani. Wali Yahudiyah. Orang yang beragama Yahud. Mereka menyeru juga kepada dakwah Yahudiyah. <tuk> nah, wa kullun minad dun minad diyanatain yukafiru diyanatal ukhra. Masing-masing agama tersebut pada kalau agama orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara, mereka saling mengkafirkan satu sama lainnya. Nah, barakallahu fikum. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalat al yahudu laysat an-nasara 'ala asy-syai' katanya. Orang-orang ya, Yahud berkata, Nasara itu tidak berada di atas sedikit pun dalam artian mereka itu tidak berada di atas agama sedikit pun saling mengecekkan kan mengkafirkan kan wa nasara laysatul yahud wa ala dan orang-orang Nasara juga mengejek dan mengatakan Yahud, orang Yahud itu nah fikum, mereka tidak berada di atas sesuatu dalam artian nggak punya landasan, nggak punya agama gitu loh. Nah, pada saling mengejek seperti itu, bahumnya celuran kita padahal mereka sama-sama baca kitab diturunkan kita pada mereka barang fikum. naam. Kadzalika qala alladziina la ya'lamun. Demikianlah. Nah, orang-orang yang tidak tahu nah berucap demikian. Dalam artian barakallahu fikum, mereka pun saling nah berserah berian dan tidak bersatu di atas agama yang benar, di atas ajaran yang benar barakallahu fikum. Naam. Alladziina la ya'lamuna humul musyrikuun. Ya. Yang tidak mengetahui mereka adalah orang musyrikun. Lainnya la kita balahum. Walaihissalam dinun samawiyun. Di kalangan orang musyrikin Nah mereka tidak memiliki kitab, tidak pula apa? Tidak pula mereka memiliki agama yang turun dari langit. Wahum yukafiru ba'dhum ba'dhum. Mereka pun juga seperti itu. Orang-orang kufar, orang-orang musyrikin -orang mereka saling mengkafirkan sebagian mereka, sebagian yang lainnya. Wa yukhalifu ba'dhum dan juga sebagian mereka milisi sebagian yang lainnya. yahkum bainahum yawmal qiyamah. Maka Allah lah yang akan menghukumi mereka. Menetapkan Nam hukuman untuk di antara mereka di hari kiamat nanti fi makanu fi yakhthifun pada perkara yang mereka perselisihkan ai bayyana Allah Subhanahu wa taala man huwa wa man huwa nam Allah taala akan menjelaskan nanti bahwasanya siapa yang berada di atas alhaq dan siapa yang di atas al-batil karena jelas sekali ya barakallahu fikum wa tafsila dan segala sesuatu kami telah merinci dengan sebenar-benar rincian itu menunjukkan bahwasanya yang hak itu jelas yang batil itu pun juga jelas barakallahu fiikum, Naam, seperti itu. Nah barakallahu fiikum, kemudian barakallahu fikum, naam nanti akan ditampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Allah taala akan menjelaskan di hadapan mereka man huwa hak haq, siapa yang ada kebenaran, wa man huwa batil dan siapa yang di atas kebatilan. Karena yang hak itu jelas dan yang batil itu jelas kul ja'al haq wa zahaqal batil. Innal batila kana Katakanlah telah datang al-haq telah datang kebenaran dan hancurlah kebatilan dan memang seperti itu, keadaannya memang benar bahwasanya kebatilan akan hancur nah barakallahu fikum berikutnya nah barakallahu fikum Waman wa man wa yujazi kullan bi masing-masing akan dibalas sesuai dengan amalannya sesuai dengan amalannya al jaza min jinsil amal balasan itu sesuai dengan amalannya wa wahid sedangkan agama Allah taala cuma satu karena kalau ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ini tujuan hikmah Allah Ta'ala menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya. Tapi buktinya bagaimana buktinya? Buktinya ada yang beribadah, ada yang tidak beribadah karena hikmah di syari. Nah, barakallahu fikum, hikmah di sini barakallahu fikum adalah hikmah apa? Nah, adalah hikmah yang maknanya hikmah syariah. Hikmah syar'inya itu hikmah yang bagaimana? Sudah kita jelaskan dahulu barakallahu fikum, kita mengulang kembali ya. Jadi hikmah ada dua, hikmah syar'inya sama hikmah kauniyah. Kalau yang diinginkan dengan hikmah di sini tujuan Allah Ta'ala menciptakan jin dan manusia, itu hikmah di sini adalah hikmah syar'inya. Hikmah syar'inya itu hikmah yang berkaitan dengan perkara yang Allah Ta'ala cintai dan bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Buktinya apa? Apakah semua orang beriman semuanya? Apakah semua orang beribadah kepada Allah Taala semuanya? Tidak, ada yang menyembah kuburan, ada yang beriman atau tidak. Itu menunjukkan bahwasanya hikmah apa? Hikmahnya hikmah syariyah. yaqa. naam kot Hikmah seperti itu bisa terjadi, bisa nggak terjadi. Nah, dan mampu nggak Allah Taala kalau seandainya menjadikan semua makhluknya itu beribadah dan di atas petunjuk, mampu nggak kira-kira? Mampu nggak Allah Taala menjadikan seperti itu? Mampu. Allah Ta'ala berfirman, "Walau syi'na la'a'taina kull nafsin hudaha, walakin haqqal qawlu minni. La'amla anna jahannama minal jinnati wan-nasi ajma'in." Walau syi'na kata Allah Ta'ala. Kalau seandainya aku mau, kalau seandainya aku berkehendak, la'a'taina kullan nafsin hudaha. Maksudnya kami akan datangkan masing-masing nah, jiwa itu petunjuknya. Jadi semua dapat hidayah itu Allah Ta'ala mampu. Tapi apakah kenapa Allah Ta'ala enggak menjadikan seperti itu? karena hikmah di balik itu. Hikmah diciptakannya apa? Diciptakannya jin dan manusia. Diciptakannya surga dan neraka. Nah, para fikum Nah, jadi nanti ada penduduk neraka, ada penduduk surga. Para berfirman. Lanjutan ayat tersebut apa? Walakin hakol minni akan tetapi telah benar ucapanku dan ketetapanku Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu? La amla najahan nama min al ajma'in. Sungguh aku akan memenuhi neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia seluruhnya barakallahu fikum wa laqad darana li jahannam katsiran minal jinni wal ins sungguh kami telah memenuhi neraka jahannam dari kalangan jin dan manusia naam barakallahu fikum hati-hati ya naam wa qala dan Allah taala berfirman ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun Wahai manusia, ubudu rabbakum. Beribadalah kalian semuanya kepada Rabb kalian. sembah Rabb kalian. Esakanlah, tunggalkanlah Rabb kalian. Ini amr. Ubudu amr. Wal aslu fil amri ya dulu al wujub. Ini dalam kaidah usul dihafal ini ya. Pada asal yang namanya perintah itu menunjukkan wajibnya perbuatan tersebut. Berarti wajib kita beribadah kepada Rabb kita. Wajib kita mengesahkan. Wajib kita menunggalkan Allah Ta'ala dalam beribadah dan dilarang kita berbersyirik wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'an dan beribadahlah kalian semuanya kepada Allah taala dan jangan sekali-kali kalian na barakallahu fikum mensyukutukan Allah taala dengan sesuatu apapun syai'an nakirah tisya kinahi tufidul umum lafadz syai'an disitu situ nakirah kemudian dinoleh nahi larangan ya to Pak wala tusyriku menunjukkan apa umum maknanya wala tusyriku bi syai'an Nah, barakallahu fikum dan jangan kalian berbersyirik kepada Allah Taala dengan sesuatu apapun. Tidak boleh berbersyirik dengan malaikat yang terdekat, tidak boleh tidak pula nah diperbolehkan berbersyirik dengan nabi yang diutus. Nah, barakallahu fikum semuanya dilarang. Ya ayuhan nasu rabbakum alladhi khalakakum balladhina min qablikum la'alakum tattakun. Wahai manusia ibadani rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'alakum tattakun. Nam Na agar kalian termasuk atau agar kalian menjadi insan yang bertakwa. Nah, para kalafikum ini bagaimana? Inilah tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah tersebut. Kalau seandainya kalian benar-benar ingin menjadi orang yang bertakwa, perintah Allah taala kerjakan. Karena hakikat dari berat taqwa apa? Fi'lul awamir naam, fikum, ato, jahlu bayna, jahlu bayni, naam, hu, wa istinabun nawahi. Nah, barakallahu fikum taqwa ja'lu baina ja'lu baini nam ja'lu baynahu wa baina Allah wa bayna iqabil Allah wiqayatan. Nah, barakallahu fikum at-taqwa huwa ja'lu bainahu wa bayna azabillahi wiqayatan bi fi'l awamir wa istinab nawahi itu taqwaan. Apa artinya? Menjadikan antara Dia dan Adab Allah Subhanahu Wa Taala sebuah wikoyah, sebuah tameng, sebuah benteng eh, barakallahu fikum agar kita tidak termasuk eh, tidak terkena Adab Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara apa? Bivikil awamir wustinabi nawahi dengan memerlaksanakan atau mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi takwa, pakaian takwa itu pakaian yang sangat mulia dan yang terbaik tidak dijual di pasar-pasar ya sudah kita jelaskan berkali-kali ya. Tidak jual di pasar-pasar, tidak dijual di supermarket, tidak jual di nah warung-warung, tapi pakaian takwa itu pakaian dimiliki oleh apa? orang-orang yang benar-benar kokoh dan juga melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah taala berfirman wali takwa dzalika khairun. Dan pakaian takwa itulah yang terbaik barakallahu fikum. Na'am InsyaAllah ta'ala berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Bi'idhni ta'ala. Cukup sekian dulu yang anda sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Di dunia sebelum akhiratnya. Nas'allah as-salamatul a'afiyah Di dunia wal akhirah. Wa nas'allah an yusabbitan ala kitab as-sunnah hatta nalqah. Walhamdulillah rabbil alamin.